Ya yang pertama bahwa uh, ada ya beberapa doa ya yang dikatakan seperti umpamanya hmm. Allahumma bayyid wajhi yawma uh, tabyaddu wujuhu auliyaika. Uh, Wa la tusawwid wajhi ya'ni yawma taswaddu wujuhu uh, bi zolamatika bi, -bi wujuhi a'daika. Artinya bahwa Uh, ya Allah putihkanlah wajahku ketika dia membasuh wajahnya. Ya Allah putihkanlah wajahku pada hari uh, wajah-wajah wali-walimu itu engkau putihkan dan janganlah engkau buat wajahku itu menghitam dengan ke kegelapanmu dengan apa nama ini cahayamu yang dengan cahaya gelapmu hmm. gitu dengan cahaya yang gelap begitu pada hari yang kau gelapkan wajah-wajah uh, musuhmu. Kemudian juga ada dikatakan ketika kita masuk tangan mengatakan hmm. Allahumma ini kita bibiamini wa hasibni hisab ya ya Allah berikanlah catatanku dengan tangan kananku dan hisaplah aku dengan hisap yang ringan. Hmm. Tapi kata para ulama diantaranya Imam Nawawi mengatakan ini tidak ada doa ini sama sekali doa doa seperti ini tidak ada datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hanya dibuat buat orang saja yeah. dan ini perkara yang diada-adakan makanya kata para ulama tidak ada ya doa doa khusus yang dibaca ketika kita apa namanya ini membasuh wajah atau tangan atau anggota wudhu secara umum tapi memang ibnu Utsaimin mengatakan bahwa ketika kita wuduk membasuh wajah dan kita berniat agar air wudhu itu jatuh dari wajah kita sekalian juga menggugurkan dosa nggak masalah tapi bukan doa hanya kita niatkan begitu ketika kita masuk tangan kita berdoa juga agar air yang jatuh dari tangan kita ini membawa menggugurkan dosa-dosa tangan kita itu tidak masalah yeah. tapi bukan doa-doa yang dibaca hanya kita berniat dalam hati kita agar sebagai bentuk tafaul sebagai bentuk optimisme kita Uh, apa namanya ini dengan air wudhu itu Allah wajah wajahlah menghapuskan dosa dan maksiat yang ada di anggota wudhu kita itu tidak ada masalah.